Halo, selamat datang di Terjemahan Yuk. Lini menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 107. Ada tugas yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Kita lihat terjemahannya terlebih dulu. Ayo kita praktekkan. Let's practice. Nah, pernyataan pembuka dari sebuah fenomena telah diberikan di bawah ini. Ya, ini dia. Opening statement. Gunakan format teks eksplanasi. Nah, format yang seperti ini yang kita pergunakan ya. Format seperti ini untuk menyelesaikan teks di bawah ini. Nah, yang diberikan di opening statement ini hanya, pernahkah kamu penasaran bagaimana hujan itu terbentuk? Hujan bukan lain adalah tetesan air dari udara. Nah, itu pernyataan opening statement-nya. Nah, bagaimana membuatnya? Kita buat apanya terlebih dahulu. Nah, ini formatnya. Setelah itu bagaimana mengisi introduction, opening statement, explanation dan conclusion-nya? Nah, di sini kita lihat yang inti pertanyaannya kan ini, how rain is formed. Nah, caranya kita buat ini, jadikan kata kunci dalam mencari dalam lewat Google. Jadi datanya di bawah ini kita cari lewat Google bagaimana hujan itu terbentuk. Nah, untuk mencari kata kuncinya kita gunakan Google terjemahan. Nah, seperti ini, how rain is formed. Nah, bagaimana hujan terbentuk. Nah, hasil ini kita masukkan ke Google. Nah, bagaimana hujan terbentuk. Nah, dapatlah 3 proses terjadinya hujan beserta jenis dan penjelasannya. Nah, di sini kita buka. Nah, dapatlah kata-kata seperti ini. Nah, untuk jawabannya ya, kita sudah introduction. Oh ya, opening statement-nya ya. Opening statement. Oh ya, tunggu sebentar. Ada yang kurang rasanya. Ini ada introduction. Ah, udah ya. Jadi kita masukkan saja sini di bagaimana introduction-nya. Kita buat ini. Nah, ini jadi introduction. Copy ya, kita pastikan. Nah, sudah dapat. Satu. Have you ever wondered ya? Kita kecilkan. Have you ever wondered? Oops, aduh. Nah, have you ever wondered how rain is formed? Rain is nothing but droplets. Kita geser sedikit lagi. Sebentar ya. Droplet of water from the air. Nah, itu dia. Itu introduction-nya. Bagaimana dengan opening statement-nya? Nah, kita lihat di sini. Kita sudah dapat ini ya. Kita sudah dapat. Nah, kita perkirakan saja yang mana bagus. Nah. Nah, ini dia. Menurut dalam, nah, hujan sendiri terbentuk, di copy lantas dimasukkan ke Google terjemahan. Kita rubah Indonesia Inggrisnya dulu ya. Hapus ini. Nah, ini dia. Ini kita bisa copykan. Nah, copykan. Nah, itu sudah opening statement. Terus
bagaimana yang di proses terjadinya. Nah, evaporasi. Nah, tahap pada proses terjadi yang pertama adalah evaporasi. Nah, ini satu kopi. Nah, sudah. Ini explanation kedua, kondensasi. Partikel. Nah. Kopi. Kamu perkirakan saja ya, mana yang cocok yang akan menjadi isiannya. Tergantung dari kalian mencari hasilnya nanti. Ya, ini tidak baku, ya. Tapi caranya yang penting, ya. Caranya. Nah, lanjut proses presipitasi kopi paste. Nah, kita kopi lagi, terus kita paste. Nah, kesimpulan. Kita lihat ke bawah, kesimpulannya yang mana? Nah, mungkin ini bisa ya menjadi kesimpulan. Ya, Google terjemahan. Setelah ini, setelah selesai, ya, kalian cek kalimatnya ada yang salah enggak kira-kira. Ya. Oh, liquid or solid matter originating from condensation. Ya, kamu cek. Ya. Kemudian kalian cari yang mana linguistiknya. Ya. Tensesnya yang mana, terus is, ini dia, kita tebalkan saja menjadi present tense-nya ya. Nah, terus solid, nah liquid, ya ini istilah-istilah yang technical terms. Technical terms atau ini satu lagi condensation, ini juga technical terms. Terus gimana kalian cari into droplets ya, will usually temperature, kita cari. Nah, ini rise ya, action wave, action verb ya, action verb. Nah, terus conjunction-nya mana? Artinya kata hubung. Ada enggak kira-kira? Kalau tidak ada kata hubung, ya enggak masalah. Nah, yang penting kalian mengerti bagaimana membuatnya ini. Ada enggak kata hubung di sini? Ya. Kalian perhatikan that falls and kata hubung itu and ya, yeah, or legs. Nah, ini kata hubung ya, yeah. Ini adalah conjunction. Nah, mana lagi, cari mana kira-kira ya, yeah. Ada lagi enggak
yang misalnya nah ini technical term, ini technical term. Nah ini airflow velocity ya, ini juga technical term ya, istilah teknisnya, istilah teknis di BMKG ya, BMKG klimatologi geofisik ya, badan klimatologi dan geofisika. Nah seperti itu ya, kalian cari mana yang kira-kira lebih, tentu kalian bisa lebih santai ya mencarinya. Dan ini juga, ini kata hubung ini ya. Nah conjunction yang mana lagi ya, blow with the raindrop falls then longer break the position mainland. Nah itu dia, barangkali untuk kali ini bisa kalian cobakan dengan cara yang lain, mungkin bisa menggunakan langsung bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, yang bahasa Inggris itu digunakan misalnya how rain is formed ya. Nah lantas, nah ini dia hasilnya. Nah buatlah, kalau bisa mengerti dalam bahasa Inggris bagus sekali kalian mencari teks dalam bahasa Inggris ini. Ya, kalian tinggal menentukan mana teks yang cocok untuk dimasukkan dan mencari mana linguistic feature-nya, ya. Mana-mana saja linguistic features-nya, itu saja lagi. Ya, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Sampai jumpa.